Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik tombol video ini. Di sini saya akan mengasih tutorial kunci gitar dari A, B, C, D sampai F, F, G ya. Dari kunci mayor ya. Oke, yang pertama kita mulai dari A aja ya. Mayor ya. Senar 2, fret 2. Senar 3, fret 2. Dan senar 4, fret 2 juga. Kita tekan bareng-bareng. Usahakan ditekan ya supaya tidak seperti ini suaranya. Tekan. Atau seperti ini bisa. Tinggal geser ke fret 4. Tapi ini kita tekan dari fret 1, fret 2, senar 1. B ya, B mayor ya. Oke, senar 1, fret 2. Senar 2, fret 4. Senar 3, fret 4. Senar 4, fret 4 ya. Ini B mayor ya. Kita ke C. Senar 2, fret 1. Senar 4, fret 2. Senar 5, fret 3. C. C mayor ya. Kita mulai pindah ke D. Senar 1, fret 2. Senar 2, fret 3. Senar 3, fret 2. Kita ke E ya, E. Senar 5, fret 2. Dan senar 4, fret 2. Pindah ke F ya. Senar 1 sama 2 di fret 1 tekan bareng-bareng. Senar 3 fret 2. Senar 3 fret 3. Senar 5, fret 2. Senar 6, fret 3. Dan senar 1, fret 3. Itu berikut kunci mayor semua ya. Untuk pasti kesulitan untuk memindahkan kunci dari G ke E ke C ke D. Untuk itu kita belajar dulu perpindahan kunci untuk melemaskan jari kita. Kita
Kita coba dari kunci G ya. Empat kunci itu dari G, D, C, D. Pelan-pelan saja. Oke, kita sampai di sini dulu. Ulang terus dari G, E, C, D untuk melemaskan jari kita supaya gampang untuk memindahkan kunci dari kunci G ke E, ke C, ke D, dan yang lainnya. Berikut ada kunci G mayor semua ya. Nanti kita bikin kunci A minor, B minor, C minor, D minor, dan seterusnya. Untuk melemaskan jari, diulang terus seperti itu ya. Lemas, gampang kok buat minum-minum kunci. 1 jam pasti bisa. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.